Kak Indah SFR nya ya, siapa? Dadan udah kan ya kan? Soalnya Kak Indah tuh selalu bilang kayak osis satunya, tapi ternyata dia bayangin dia buat dua akun. Aduh, dia buat dua akun, dia cuma pagi dan lalu satu lagi dia aku. Jadi kayak satunya satu akun tuh bucin Dina semua. Satu akunnya ke aku kayak kamu kasih tahu deh. Aslinya punya dua orang. Kamu aslinya dua orang ya? Dia iya. Apa? Kamu? Iya lagi. Iya, aku setuju. Aku setuju. Dia setuju. Fortune cookie berbentuk hati, nasib lebih baik lah dari hari ini. Lu gak kebaca ya? Apa kebuta? Guys, kita beli pakai nama Chelsea. Chelsea, kita gak apa-apa yang pakai nama kami Chelsea. Kan kita beli kan, terus tiba-tiba asal siapa Katie langsung Chelsea. Karena Chelsea setiap pesan minum, Chelsea lagi Katie setiap pesan minum. Tadi itu selalu bilang Chelsea. Kak Indah SFA Cinta, makasih ya. Makasih ya Kak Day, thank you. Cetai, ya. Yeah. Mak, aku lagi haus banget kan. Coba, kita udah biasa latihan guys. Kayak dehidrasi parah. Terus, tapi tuh ada latihan lagi sih. Aku kayak iya. Kayaknya butuh banget. Cocok kan banget untuk di saat selasa latihan guys sih. Pokoknya kalau lagi olahraga atau abis olahraga, abis latihan dance, abis berenang atau abis naik gunung langsung minum capain. Mau dong nih. Tadi pas kita dapat ini guys. Ini aku. Tadi kalian bilang aja. Strawberry smoothie. Tuh okay. Ada Kak Ipi gemes. Semangat dari Cipi. Thank you Kak Ida. Tuh guys. Kamu tuh nggak di sini, ada jatuh di sini. Guys kalian kalau bisa kan minta aja ya, nanti ini pasti dapat kok stikernya. Kau sih. Iya. Soalnya tadi kita bahas kan, terus tadi Kitty tuh bilang, "Ih, aku suka deh sama JKT48 gitu." Terus tadi kakaknya bilang, "Mau ini enggak, Kak?" Terus, "Mau, Kak." Kita dikasih. Karena kakaknya kira-kira suka JKT48. Betul, karena kita suka JKT48. Jakarta. Bener-bener teman Mil. Yes. Ini tuh saat aku baru lihat yang pertanyaan. Biasanya aku biasanya aku beli yang besar. Ini kayak kecil kan? Ini lebih kecil lagi. Ih, ada Katie. Keren ya. Keren banget. 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 Kadiandra, terima kasih. Tea latte oat yang cold regular no thank sugar. Thank you, Kadiandra. Nih, kalau ada yang mau screenshot, boleh. Siapa tahu ini adalah Desi Pick ya guys. Ini adalah menu Desi Pick. Boleh di screenshot. Kamu kemarin ke Malang ngapain aja? Soalnya aku udah pernah coba yang Rhapsody dan udah pernah coba yang Fortune Cookie. Tidur. Ini, yay. Oke. Okay. Kalau kamu mau cerita apa? Oke okay, guys, jadi orangnya gimana, dingin nggak? Apa panas? Kemarin dingin, aku panasan banget juga. Biasanya aku kalau pas mandi malam aku nggak pernah keringetan. Iya kan dingin kan? Iya biasanya benar. Makan bakso nggak? Bakso malam. Kan makan apa makan siangnya? Makan apa? Makan apa? Kemarin? Iya makan siangnya makan. Aku makan sop iga. Sop iga. Selalu gak sih pilihannya? Enak ih. Enak banget kak pilihannya. Dan juga menurut jabatannya hazelnut coklat the best toppingnya puding. Iya lagi. Aku kalau aku juga suka pesan itu. Kan kayak sugar kan ini kan. Kalau pengen yang manis itu hazelnut coklat. Terus pakai ini, pakai puding katanya. Bukan. Puding kayak jelly. Yang coklat jelly. Sih, mousse. Kok coklat jelly? Oh, mousse. Pakai mousse yang kemarin. Tapi jadi makin manis sih. Di ini di catan ada kopi enggak? Ada. Ada. Pahit enggak macannya kalau no sugar? Kayak tau gak sih Americano versi matcha? Iya tau, bye. Korean, thank you. Makasih ya. Tinggal Korean. Makasih. Kayak rekomen catha ya? Buat kalian yang gak suka manis, pasti suka. Strawberry smoothie. Mango ini apa ya? Mango yang... Oh iya, mango ini, mango ini mango kamu, smoothie gak sih? Mango kamu. Smoothie atau mango... Mango honey tea, apa ya? Oh iya, ada titinya itu ya? Iya. Ada jelinya gak sih? Iya, yang warna-warni ya? Yang warna-warni ada kok biasanya di ini di menu
ada rekomendasi nggak sih tadi di depan suka ada dua? Sure. Mau nanya enakan rasa Rhapsody apa Fortune Cookie? Aku Rhapsody. Suka Rhapsody. Aku juga suka Rhapsody. Fortune Cookie? Aku lupa deh. Aku lupa bedanya. Jangan berantem lagi ya. Gak tenang guys, di sini ada Kepi yang menghalangi kita, jadi harusnya aman. Guys, kayaknya aku habis ini harus udahan deh. Korean, terima kasih ya. Sudah udahan. Gak mau nunggu sampai ini dulu. Satu. Apa? Oh, set guys. Gitu ya. Rhapsody yang asem ya, tapi enak banget, iya kan? Terima kasih Kak Kelvin. Kak Kelvin. Iya, iya. Ada Kak Kelvin, kan? Ya, oh, ini banyak, udahlah. Iya tahu, parah. Sumpah. Terima kasih ke para pam-pam. Kalian terima kasih. Besok aku belajar lagi, semangat ya Kak, masih UTS kah? Ih, besok besok kita udah masuk kuliah lagi, guys. Aku takut besok udah mulai KBM. Kalau kegiatan belajar dan mengajar. Terus besok tuh matkul aku tuh matkul performance art tuh ini kayak banyak. Kita ada audisi besok. Hah? Audisi. Audisi apa? Audisi buat yang main dramanya. Jadi kayak kok ada tugas main drama gitu. Kayak bikin audisi sih coba kes-kesnya. Aduh. Audisinya kita harus pilih satu dialog dan harus nyanyi. Kita harus nyanyi, kita enggak di sini enggak di kuliah. Thank you. Makasih ya. Terima kasih ke Fatur. Treat our tricks. Pumpkinnya. Fortune Cookie cocok buat perut kosong. Fortune cocok buat kalian aus, iya bener kan? Makasih Kak Kelvin. Abangnya yang ayo. Mei Mei sih mau punya Pak Mamski baru gak? Bilangin Mamski Indira. Ah bilangin ah. Makasih Kak Faufang, Fauzi. Hei Faufang. Iya wo. Jangan. Din katanya Pak Mamski mau, katanya mau punya Mamski baru. Parah. Bilangin. Parah. Siapa? Bilangin Pak, aku tahu dia. Bahkan itu kan Kak Kevin gen 11 only. Masa no sugar. Makasih Kak Mandut. Mamdut. Enggak kebaca sih. Aku tahu. Mamski dari Malaysia. Apa? Oh my god. Apa Pak? Ada Kak Iles Kepi Only. Aku di Only sekarang. Aku screenshot ya. Ini aku screenshot di dalam kepala aku. Terima kasih Kak Mamdut. Dia ada Kak Mamdut Kepi Only tau Kak? Oh iya? Ya. Oh iya Kepi Only benar tuh. Ini ih dapet Kepi dari Kak Kelvin. Yes. Terima kasih ya Kak. Maaf ya aku gak ada notifikasi tau. Hah? Aku udah beberapa hari ini gak ada notif gift-nya. Ada yuk. Notif apa? Notif gift-nya. Korean mau kan notif sih. Siapa? Guys, kalian gak capek gitu? Korean. Aduh, ya udah. Halo. Udah. Halo. Ini buat kamu katanya. Tertilang kun. Ini buat kamu. Emot. Emot. Tidur di teater ya? Emang. Iya lagi? Iya, emang. Ya, betul ya, Kak? Ya. Itu emang demam nasi biung esok. Aku demam nasi tadi kenyang banget guys. Aku makan nasi yang aku tadi curi nasi. Aku makan ini berdiri kan dia. Ya gini. Nggak kelihatan tapi. Nih coba. Tahan. Nah. Guys kalian ngobrol sama Japota ya. Japota ya. Oke. Live ini disponsori oleh Japota dan Cetan. By Desi. Kalau lihat deh. Aduh, gak mau berdiri deh. Tadi kan masih di Jepang ya, Pak? Oh. Ya. Guys, makasih gigi-gigi, maaf aku. Masih buka notifnya. Sudah aku duga Desi akan lanjutin. Iya, aman. Udah di ini. Ya. Biar enggak kosong. Thank you. Biar enggak kosong. Guys, makasih ya kalian sayang banget ya sama Kathy. Deh, dong. Maaf ya. Udah. Sudah Mamyung udah. Kamu udah Mamyung. Makasih Kak Mamyung.
Biasanya semangatin bikin proposal skripsi dong. Semangat ya. Kamu pasti bisa. Guys, besok kalau besok mulai kuliah, berarti bentar lagi udah mau UAS. Mereka sayang sama kamu, Katie. Udah mau final test, guys. Makasih ya, guys. Aku deg-degan, aku terharu deh. Akhirnya aku merasakan kasih sayang. Kasih Anda. Soalnya selama ini aku gak disayang sama Kak Desi. Aku gimana gak sayang sama aku? Gimana kamu gak sayang sama kamu? Kita udah strike TikTok loh. Iya, kita strike udah sama kamu doang. Iya, sama. Aku cuma sama kamu doang. Iya, gitu. Kita sahabat strike. Kita sahabat. Kita harus bikin sampai warna ungu ya, guys. TikTok selamanya. Ungu tuh berapa ya? Ungu tuh 100. Ungu tuh 100. Yuk, masih sih? Harus konsisten, pink, guys. Ungu sih, ungu ya, pink. Ungu, ungu, ungu. Ungu. Mantap, mantap. Ya. Bisi bisi unicorn ya, baru ya, kita. Kita bukan bisi unicorn, kita bestie street. Bestie TikTok ya, guys. Makasih tadi. Rapsodi sih, guys. Udah sampai berapa apinya? Berapa ya? Berapa sih, Fit? 20 kan lebih banyak ya? Ini aku lebih biasa sama Kak Desi dibanding Kak Dena. Kenapa ya? Kita konsisten. 12. Aku baru enggak. Berapa ya? Dikit. Masih berapa ya? Enggak apa-apa. Kita perlahan-lahan tapi pasti. Ih, ada tahu yang apa? Gak jadi. Enggak. Jadi ada yang ditangkap kan? Tangkap apa? Gara-gara dia kayak oh iya, udah tahu. Pokoknya kalau misal strik mati gitu. Hah? Pokoknya kalau strik mati bahaya, guys. Kayaknya kenapa kalau strik mati bahaya, guys. Bisa membahayakan. Oh iya. Ya. Karena kita membahayakan nyawa. Karena kita enggak tahu teman kita ini dia ambisius. Itu bisa menghalalkan segala cara, tahu. Takut guys, banget. Jangan sampai strik. Jangan sampai strik TikTok mati ya, guys. Jangan sampai kalian mati. Iya, membahayakan pertemanan. Jangan sampai mati, guys. Guys, yang bertahan strik TikTok. Hadan, terima kasih. Thank you. Waduh. Udah start komennya pas bimbingan sambil nonton live kamu. Ih, keren. Emang bisa nonton sambil bimbingan? Aku udah strik 109. Udah kayak Marukyu. Oh my god. BTW udah dapet Oshie bikin tugasnya. Oshie aku yang namanya Kathleen Nixie. Kalian selama ini menganggap aku Gen 3. Enggak, aku mah enggak. Menganggap aku. Aku mau Kathy Gen 1. Aku gak boleh ngomong. 1 tambah 1, 11. Oh, iya, bener. 1 tambah 10. Oh iya. Gimana sih, Kak? Kan udah kuliah. Satu-satu kan. Kak email. Itu internal jokes namanya. Ke email tambah. Iya ya, kenapa ya? Kenapa satu sama satu jendela? Aku gen 11 only, nggak oleng ke gen 12 atau 13. Siapa itu? Mantap Kak Alpeng. Ih, mantap banget. Kak email, terima kasih Katinya. Lagi pada melister di sini takut banget sendiri di kos. Iya kah? Thank you. Oh my god. Kak semangat ya Kak. Udah ngecas belum? Thank you. Takutnya kalau baterainya habis. Aku oleng ke gen 15. Gen 15. Oh, aku di gen 15 udah ada. Fatur, terima kasih. Kak Email, thank you. Terima kasih Kak Email. Aku perlu berharap tahu ada tangannya. Makasih ya Kak Email. Ada yang kembar lagi nanti di iya. Seterusnya. Kayaknya enggak sih? Kayaknya enggak akan ada deh. Iya, enggak ada ya. Kayak cuma kita ada di semua semester gue berarti it is. Emang iya? Enggak. Iya, enggak sih guys, aku enggak tahu sih. Kata gimana ya? Emang iya, enggak tahu sih. Oke, next. Di 48 group. Coba kalian cari. Aku lagi ke kamu lagi enggak boleh. Itu emang 48. Bukan boleh. Itu grup Cina. Kades dan lihat Keti. Ah, kalian enggak tahu. Aku enggak tahu. Siapa itu? Kades dan lihat Keti. Thank you Pak Mamdut, Ketinya. Kades dan lihat Keti. Terus harus jijin ini. Jin 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 jin. Enggak tahu. LG lihat mama. Kades dan lihat Keti. Jadi kading dering ding ding ding. Udah ada capcutnya itu. Tinggal masukin foto. Udah ada template. Udah
Guys, besok aku live Erigo, kalian nonton ya. Cinca? Semangat. Nonton. Jam berapa besok pasnya? Jam 4. Udah semangatin aku mau tidur. Semangat ya tidurnya. Kamu pasti bisa. Jadi pengen beli sarapan kan? Beli sekarang juga. Ya, beli sekarang. Beli. Beli sekarang juga. Hard selling. Kak. Iya lagi. Maaf banget. Yang gak suka maca psikopat. Kade, thank you. Makasih japotannya. Thank you. Ini japota buat kamu. Kami berat. Agak berat ya. Kade Ci, aku boleh santifikasi sama kamu gak? Ya boleh dong. Aku jadi pengen ngopi sambil belajar. Ya kan? Jangan lupa. Ini sekarang kelas berapa, Kate? Kelas 1 SMA. Iya. Baru sekarang kelas berapa? Aku udah semester 1. Semester 1. Masih TKA ya? Aku masih playgroup sih. Baru masuk kemarin. Kadan, terima kasih. Kamu dulu pertama kali sekolah masuknya apa? Kamu pertama kali sekolah masuknya apa? Aku TK. Aku mau TK. Kamu ada playgroup gak? Atau BS? Enggak, aku langsung TK juga. TK juga. TK juga. Zaman sekarang soalnya kita zaman sekarang ada BS sumpah. Ada BS. BS itu apa? Nggak salah before school, before nggak tahu dia ada yang kayak masih bayi terus ya, habis itu ya, ada udah lagi ajarin apa aku ya, thank you Kak Ait, thank you Kak Ait. Dulu aku pas nggak, aku punya sepupu yang dia dari bayi dari sekolahin, habis itu sebelum TK tuh kan ada sekolah lagi, di sekolah yang aku nggak tahu deh kan playgroup kan, sebelum playgroup tuh ada lagi. Soalnya kok nggak salah tuh zaman dulu banget tuh langsung SD kan. Guys, tunggu lagi ya guys. Gak ada TK, dulu tuh masuk SD kan. Terus iya, tiba-tiba TK. Terus tiba-tiba ada lagi playgroup, ada BS. Apa? Jadi juga kan dulu tuh katanya orang tua kita tuh langsung SD kan. Terus tiba-tiba langsung. Terus pas zaman kita dari TK, zaman adik kita jadi playgroup. Zaman dulu dari playgroup ya? Playgroup. Dari playgroup. Terus, oh iya TK kecil, TK besar. Coba ya, dulu kita kan lama nggak sih kalau TK kecil satu tahun apa 6 bulan? 6 bulan nih kayaknya 6 bulan. Aku lupa deh. Aku langsung SD ya kan, kayak makin sekarang tuh kayaknya ntar ada dari hamil deh kayak si ibunya sekarang. Gak mungkin. Asyik sih. Maaf ya. Aku dari umur 2 tahun udah playgroup. Tuh kan. Pro playgroup. Hah, ada pre playgroup dong. Oh my god. Ngapain kalau masuk SMP apa? Ngapain ya? Hah? Dari sebelum playgroup. Mungkin tapi biar ini enggak sih kayak main-main enggak sih biasanya? Oh iya, bisa juga ya buat kayak tumbuh berkembangnya tuh makin ini enggak sih kayak makin tumbuh dan berkembang gitu. Kita ASMR dulu. Gak ada orang soalnya. Dia sebenernya aja kuota satu. Nih. Yang dari atas gak sih? Nah ya? Ini lebih kelihatan gini. Yang jadi kenapa? Aku bisa dengan impresi. Sebenernya aku tuh dulu sempet pengen ngambil jurusan psikologi. Ya kan? Dulu aku kan sempet tes gitu kan. Tes, kok gak sih kayak tes minat bakat jurusan apa? Kayak tes minat bakat, aku tuh cocoknya tuh kalau nggak perawat, psikologi atau nggak guru. Aku tuh dulu gitu, terus aku ininya kebetulan dibawa aja nih, kebetulan sosial apa namanya sosial. MBTI aku ISFJ, ada yang sama nggak ISFJ? Hah? Ada di tas. Maaf. Tas aku di mana ya? Ada nggak? Ini ada tas aku. Ada ya. Mau jawab foto ngalin? ISFJ itu ESFJ. Makasih Pak Arfi. Kayak nama gak?
Tapi kayaknya sekarang aku udah berubah deh. Aku nggak ngerasa aku yang sekarang apa yang dulu. Aku ngerasa aku udah berubah sekarang. Sama aku juga. Sumpah masuk jadi gitu sih. Iya bener. Aku kan INTP kan. Aku kan INTP waktu tes. Terus kayak itu tuh bener-bener nerd banget tau gak sih? Kayak INTP tuh tahta introvert ter nerd. Aku ngerasa kayak sebelum masuk JKT aku nggak senerd itu. Ya nggak, dulu aku agak nggak juga ya, nggak juga sih ya. Dulu kamu lebih ini tau. Kayak aku tuh kalau belajar serius banget ya. Iya. Bayangin guys, kita punya tetangga kan. Kita mau ujian sekolah, ujian nasional SD kelas 6, terus belajar bareng, terus aku tuh kayak enggak, ya? Aku mau sendiri, aku bilang gitu. Teman-teman Katy, kayak kamu sama iya, sama teman tetangga aku. Kayak kita tuh belajar bareng. Kan, ya kan? Desi belajar sendiri, aku sama tetangga aku tuh udah yang main-main gini. Iya. Dan hasilnya aku harus serius, guys. Desi yang serius. Dua, aku sama teman aku yang lagi bagi bercanda-bercanda doang. Iya, benar. Terus karena aku tahu kalau sama mereka aku pasti bercanda. Desi boleh Desi tuh bagian tuh nggak sih Desi ini ada satu hal yang aku paling banggain dari Desi tuh peringkat kedua satu angkatan saya sekolah hasil nilai UN ya kan dulu masih ada UN kan ujian nasional SD Desi tuh peringkat kedua dari satu sekolah satu angkatan. Kalau aku tuh ke berapa sih aku? Pokoknya 10 besar apa 20 besar? Kamu masuk? Aku antara 10 besar atau 20 besar gitu. Lumayan lah ya. Tapi kayak jauh banget gitu loh Desi kayak gini. Kayak oh my god. Terus skor Desi sama skor kamu sama yang peringkat satunya cuma beda 0,5 belum soal. Cuma beda 0,5 poin. Keren banget Desi. Kamu sabis gitu. Nah, soalnya aku waktu itu sama yang satunya aku lagi dekat sama yang aku. Jadi tuh kayak aku ngerasa semenjak aku dekat sama dia, aku jadi kayak ikutan pintar gitu loh. Iya, jadi iya. Kita harus berteman sama yang pintar, guys. Makasih Karen. Aku pengen berapa? Enggak. Pokoknya antara 12. Masuk dekat. Buka. Ini dia. Aduh. Besok aku punya info untuk kalian semua. Pre-info. Okay guys, I'm back. Gak jadi deh kak, nanti kedengeran. Iya, tau jadi kak, kamu bisa kedengeran. Enak aja. Sebenernya ini bukan rahasia sih, cuma aku gak mau kasih tau mereka. Aku suka biru. Hah? Apa? Jadi gini, Kak Abel, terima kasih. Terima kasih Kak Abel. Jadi gini Kak, kan aku kesana kan. Terus habis itu mau gini, ya jadi deh kemarin aku ini. Cik, udah Cik. Aku enggak, aku tadi video apa nih? Oh. Kait, thank you, Kait. Kamu mau makan enggak? Makan apa? Kamu makan di bawah? Ini buat kamu aja. Enggak boleh, udah makan satu bungkus. Makasih ya. Mantap, ya. Jeng-jeng. Kamu tidur dulu ya. Kalau punya anak mau berapa anak? Dua. Satu. Aku tiga. Satu, dua, tiga. Nah, nanti kalau misalnya kita punya anak terus habis itu nanti anak kamu ada yang cowok kita jodohkan. Iya, aku mau jodoh sama anak kamu. Cewek. Okay. Nah, aku juga. Soalnya kamu aku beli. Soalnya kayak itu kan.
bule ya, terus dia rambutnya kan bagus kan. Jadi aku pengen cucu aku ntar punya rambutnya kayak dia. Oh, iya kan? Kayak dia rambut aku rambut terbagus iya. Yang pernah aku kenal. Orang yang punya rambut terbagus sampai aku kenal. Thank you. Bagus banget. Thank you. Thank you. Thank you. Ya kan, tapi kalau kalian bisa aku pengennya kamu kan banget tapi nanti cucu kita bisa kembar tau kan? Iya. Iya. Bisa kembar jadinya. Iya kan. Kamu mau punya kembar? Mau. Aku sebenarnya kita jodohin anak kita nanti. Sebenarnya aku nggak tahu sih. Cewek cowok terserah, tapi aku pengen cewek. Oh, cewek ya? Pengen pakai cewek ya? Iya. Aku pengen dandanin gitu loh. Aku kayak pengen beliin dia baju lucu, pengen aku ikat-ikat rambutnya. Iya masih. Iya. Right. Kalau cowok aku jadiin atlet. Atlet apapun. Jadi kalau cowok pengen aku lesin taekwondo. Pengen aku lesin taekwondo, lesin lesin berenang. Iya, taekwondo sih aku. Berenang aja ya. Sebanyak-banyaknya deh. Pokoknya olahraga. Kalau cewek aku mau lesin balet. Iya. Balet atau enggak? Kasian atau enggak gimnastik. Iya. Kayak dia aja tuh kayak enggak bisa filter komentar yang enggak boleh dikomenin. Oh iya, emang bisa tahu mau saya? Serius? Enggak tahu nih. Belum pernah aku. Gimana ya caranya? Capek anak yang kayak spam-spam gitu kan? Iya. Kalau bisa tuh kecil itu udah di les ini jadi biar kaya. Iya guys, nanti ya kapan-kapan nanti aku tanya kakaknya. Enggak main bola aja kalau cowok boleh deh. Boleh. Main bola. Jadi anak. Oke, terima kasih Kak Anak aku. Pokoknya cowoknya aku. Iya, anakku kalau cowok dia atlet. Tapi bebas sih kalau dia lebih suka belajar gimana? Gak apa asal tergantung anaknya. Enggak harus atlet. Atau enggak apa-apa. Enggak, adiknya baru ya adiknya baru yang atlet. Pokoknya ya pokoknya sampai aku ada adik. Aku bebas deh. Pokoknya ya, bebas jadi apa? Gimana anaknya kasih nih? Kita jadi kayak pressure gitu. Lu pressure. Kayak, tipe orang tuh yang pressure jangan dia jangan jadi toxic parent. Tergantung anaknya ngasih ya. Mereka maunya apa? Aku bebas. Jadi kalau aku atlet enggak bisa sama reporter. Jeng 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 jeng. Pengen anak kembar gak? Boleh sih kalau ini. Kamu anak kembar gak deh? Gak mau punya anak kembar. Cewek emangnya punya anak kembar cowok ya. Kalau cewek satu aja. Soalnya aku udah ngerasain kayak kehidupan anak kembar cewek tuh kayak gimana. Yaudah anak aku cewek deh. Biar bisa jodohkan. Udah kan? Kalau cewek-cewek mau gak? Cewek-cewek boleh deh, lucu gak sih? Iya lucu. Tapi dia kan lebih ribet deh kalau cewek-cewek. Terima kasih ya, media. Thank you ya, kalian. Jadi kayak adik kakak doang ya? Guys, gak enak kembar kan kakak WK? Lagi. Waktu tuh mikirnya tuh kayak ribet ngurusnya gak sih? Kayak kita harus start belajar. Iya kak, belajar aja. Semangat ya. Semangat. Semangat. Tari apa yang lucu? Apa? Kembar dua cewek cowok. Tari itu tari apa yang lucu? Tadi kecak. Kena, oh kocak. Iya gak sih? Boleh, salah boleh ya? Kocak ya. Thank you Kak Ayit, terima kasih. Thank you. Kak, liatin. Kalian mau live atau oke. Ih, waktunya baca top gifters gak sih? Kata lagi. Coba. Iya. Guys, live aku ngalah gara-gara aku mau M. Guys, aku baca dulu ya. Makasih Kak Kristin. Belum ngopi belum boleh. Udah. Jadi, terima kasih Kak Dan, makasih Kak Rey. Aku habis Kak Dana aku mau. Terima kasih Kak Ian, makasih Kak Mang, Kak Ami, makasih Kak Bagus Nuriza. Makasih Kak Nur. Pas kamu enak aku belajar. Oke, saatnya belajar ya, Kak. Makasih Kak Nur. Eh, Nako.
Nano Kit. Makasih Kak Arfi, makasih Kak Kirana, makasih Kak Anggara, makasih Kak Nama, Ki Iqbal, makasih Kak Irfan, makasih Kak Dana, Danan. Terima kasih semuanya. Oke, ke-10 ada Kadan. Terima kasih Kadan. Ke-9 ada Kade. Terima kasih Kade. Ke-8 ada Kanggara. Terima kasih Kanggara. Ke-7 ada Kasata. Terima kasih Kasata. Ke-6 ada Kasahi. Terima kasih Kasahiat. Ke-5 ada Kamam. Terima kasih Kamam. Kamam Kamam. Ke-4 ada Kabel. Thank you Kabel. Ke-3 ada Kadian. Terima kasih Kadian. Ya, abis. Ke-2 ada Kak Imel. Terima kasih Kak Imel. Ke-1 ada Korean. Terima kasih Korean. Apa? Nge-lag. Aku ya. Dari nomor kamu nomor berapa? Guys, terima kasih. Bye bye. Kamu nomor berapa, Kat? Aku screenshot deh tap gifternya. Kamu nomor berapa tadi? 10. 10. Oke, aku jadi nomor 10. Thank you, terima kasih. Nomor bye 10 bye. Ada Kak Fatur. Thank you Karian. Thank you Pak Imel, makasih Kak Dian. Nomor 9 ada Kak Ubi. Bye bye. Makasih Kak Ubi. Berapa ada Kak Rio? Terima Papski. Kasih banyak. Dan terima kasih Papski. 7 ada Kak Dana, Damar, Pandang, makasih ke Damar. 6. Kak Fatimah, si Natalia, makasih ke Fatimah. 5 ada Kak Bagol, jadi makasih Kak Bagol. 4 ada Kak Reinhard, Hamo. Hamo Nangan, makasih Kak Reinhard. Nomor 3 ada Kak Nova, makasih Kak. Nomor 2 ada Kak Novi, makasih Kak. Nomor 1 Kak Kelvin, Kungo, Gian Sebut Ongi. Makasih ya Kak. Terima kasih semuanya sudah menonton. Bye bye. Jaga sehat selalu ya. See you di next live. Bye bye.